Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Erhan sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren! Cara ya, sahabat Erhan sekalian, as usual ya, kita bikinlah berita-berita ringan sedikit, yaitu polling yang dibuat oleh Iwan Fales Lumayan juga ya, untuk membangun optimisme mengenai pasangan Anis Imin ini ya dan Iwan Fales bikin polling dan yang unggul for the time being untuk sementara waktu adalah Anis Caimin dengan Ganjar Prabowo dan Ahaye ya ya tentu ini sekadar polling ya tentu sekadar polling sekali lagi tetapi polling bukan berarti kemudian tidak powerful. Jadi sekali lagi ya ada hal yang baru di Anis dan Caimin yaitu kelihatan mereka bisa bersenyawa secara baik <laughs> sepertinya ya hopefully uh, kita bacakan Iwan Fals bikin polling Anis Caimin menang telak ungguli ungguli Ganjar dan Prabowo Prabowo ya oke okay. Jakarta musisi legendaris Iwan Fals belum lama ini membuat sebuah polling di media sosial Twitter seputar calon presiden paling favorit. Menarik polling yang diikuti oleh para fans dan pengikut Iwan Fals tersebut justru menempatkan duet Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Caimin di peringkat pertama. Polling Iwan Fals diikuti oleh total 16.000 voters ya, nggak apa, -apa nggak ada papanya apa dibandingkan <laughs> RH Channel. Hasilnya duet yang baru saja deklarasi di Surabaya menang telak dengan uh, torehan 64 persen suara. Anies-Caimin unggul jauh dari Ganjar di peringkat kedua yang hanya meraih 17 persen, sedangkan Prabowo di peringkat ketiga dengan 12,8 persen suara disusul Ahaye yang mengantongi 5,7 persen voting. Ya saudara sekalian, itu ya, ya ini anggap saja sebagai sebuah preferensi. Ya tentu kita tidak bisa mengatakan ini representatif. Dua hal pertama, Prabowo kemudian Ganjar dan AHY belum berpasangan, jadi tidak kompatibel juga. Dan yang kedua adalah, ya, ini polling, polling itu kita tidak bicara metode ilmiah, siapapun, ya, whoever bisa mengisi polling tersebut, tapi tidak bisa juga disepelekan. Karena itu kan menunjukkan kecenderungan, jadi kecenderungannya adalah. Kalau di media sosial, orang-orang yang punya literasi media sosial memang kecenderungannya mendukung Anies Baswedan. Kenapa begitu? Ya, sederhananya karena dia rata-rata didukung oleh kelas menengah terdidik perkotaan yang tentu suka dengan kualitas, suka dengan kecerdasan, suka dengan wacana. Makanya, kalau kita misalnya bicara tentang achievement, prestasi, ya orang bingung menyebut prestasi ganjar itu apa selama 10 tahun di Jawa Tengah. Kan bingung orang. Lalu prestasi dari Prabowo Subianto juga selama hampir eh, 4 tahun lebih ya menjadi selama hampir 4 tahun menjadi eh, apa istilahnya menteri pertahanan juga orang tetap bertanya apakah dia sudah mencapai target-target yang diinginkan yang jelas hari-hari terakhir ini sibuk melakukan pembelian-pembelian ya bernilai triliunan. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, kadang-kadang kita tidak bisa melihat orang itu legasinya apa, tapi tiba-tiba dia jadi calon saja. <tik> Misalnya Prabowo Subianto kita nggak tahu legasinya apa, tiba-tiba jadi calon presiden saja. Ganjar Pranowo legasinya apa, jadi calon presiden saja. Ya. Anis juga begitu, tapi paling tidak Anis bisa tunjukkan achievement dia di DKI. Karena DKI sama Jawa Tengah sekali lagi saya bilang tidak bisa dibandingkan sih. Makanya kemudian yang terjadi adalah bukan mobilisasi intelektual yang dibuat, tapi mobilisasi ideologi ideologis sifatnya. Jadi orang memilih Ganjar itu bukan karena tahu kualitas Ganjar, tapi Ganjar is Ganjar karena tidak suka Anis misalnya atau sebaliknya. Atau dengan memilih Prabowo juga begitu, jadi tidak berusaha mengkomparasikan ketiganya. Nah, polling Iwan Fales ini tentu tidak menyelesaikan persoalan itu, tapi paling tidak, kalau kita lihat Iwan Fales, ya, kita kemudian akhirnya berpikir bahwa fans-fans dari Iwan Fales pun orang-orang yang suka dengan kritik sosial mungkin dari kalangan menengah perkotaan ya baik yang kaya maupun yang miskin tentunya tapi mereka menengah perkotaan itu lebih condong ke Anis Baswedan jadi paling tidak Iwan bisa Iwan Fals bisa dijadikan juru bicara <gih> atau kalau dia kemudian tidak pro Anis Baswedan dia mengingkari fansnya sendiri ya jangan sampai fansnya ke Anis Baswedan tapi dia dukung yang lain maka itu tidak cocok dengan aspirasi fans padahal dia hidup dari fans tentunya. Sama seperti partai KIB ya, kuning hijau biru. Masanya mendukung Anies tapi kemudian elit-elitnya tidak berani ya go Anies ya hanya sampai pada pintu-pintu istana yang diperbolehkan saja <laughs> ibarat putri yang dipingit kamu boleh hanya main di halaman istana nah halaman istana itu bernama Prabowo Subianto, sementara kan orang berpikir bahwa istana itu Ganjar Pranowo, tapi di luar halaman istana itu Anies Baswedan. Nah orang putri cantik ini tidak boleh keluar halaman istana itu itu soalnya sobat era sekalian. Oke, okay. coba kita bacakan ya apa komentar sobat Erha sekalian terkait dengan Iwan Fales ini ya. Ribuan kilo ya lagunya Ibu. Ya. Jalan yang kau tempuh lewati rintang untuk aku, anakmu. Lagi Iwan Fals yang berjalan. Ibu, ya. oke, okay. uh, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan Iwan Fals ini. Semoga niat baik akan disegerakan dan berjalan lancar. Amin, amin. Kiai Langitan dalam wangsitnya untuk PKB dan pemilu kali ini mengusung lambang lebah. Sama dengan surat An-Nahl harus mengerti hikmahnya baru berkomentar. Oke. Okay. Yang jelas lebah itu binatang bermanfaat. Yang jelas lebah ya. Uh, semoga terwujud dan kita doakan semoga Demokrat kembali ke koalisi demi perubahan Indonesia tercinta ini yang sudah diobrak-abrik partai ngonoh-noh Good job lah Anis pokoknya mantap. Undang Ban Iwan Fals saja ya. Yeah? Saya so have no his phone number tapi nanti coba saya cari dan mudah-mudahan <guruh> dia mau. Wahai umat Islam bersatulah mendukung Amin. Cuma mereka capres cawapres yang ngerti dengan umat Islam. Bang, kalau Anis jadi presiden, apakah bakal disetir paloh? Jadi to some extent, Tentu harus ada negosiasi. nggak mungkin dia mengatakan iya semua atau nolak semua. Tapi yakinlah Anies memiliki kemampuan negosiasi itu. Kalau memang tidak masuk akal, ya rakyat yang harus menjaganya. Let's say misalnya Suryapala punya kepentingan bisnis dan itu mengganggu regulasi, maka rakyat yang harus mengawasi. Karena itu kekuasaan harus diawasi. Jadi yang membuat pemimpin itu tidak disetir oleh oligarki adalah karena ada rakyat yang mengawasi salah satunya. Anies pasti kalah di Pilpres 2024 karena salah pilih wakil. Nasib Anies akan seperti Pak Prabowo kalah di Pilpres 2019. Pengkhianat pasti akan dapat karma. gitu ya. Begini menang dan kalah itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jadi kalau kita percaya kepada kodrat dan iradat, ya sudah kita kembalikan kepadanya. Yang penting tugas manusia itu adalah berusaha sebaik-baiknya. Salah satunya adalah menjaga pemilu itu tidak curang ya, pemilih itu jujur dan adil tapi kemudian kalau Anda kalah karena dicurangi ya, ya yakinlah bahwa jauh lebih baik Anda kalah karena dicurangi daripada Anda menang karena mencurangi kan begitu, kalau orang politik eh, mengatakan lebih baik menang karena mencurangi maka Anda bersiap-siap masuk neraka ya, dan nerakanya atas dosa seluruh rakyat Indonesia bayangkan atas bukan dosa atas menanggung dosa seluruh Indonesia kutukannya yang saya bingung Nasdem menolak untuk segera umumkan cawapres, tetapi kenapa saat PKB masuk langsung diumumkan masih tanda tanya sih? Begini sahabat sahabat sekalian, ini nggak perlu lagi tanda tanya. Intinya Nasdem menolak AHY sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan. Kalaupun dia menerima, kalau tidak ada alternatif lain seperti dikatakan oleh Anies Baswedan tidak ditolak tetapi cari alternatif lain dulu siapa itu juga nggak tahu makanya dalam perjalanan dia cari Hovifa Hovifa nggak mau dia cari Yani Wahid Yani Wahid kelihatannya tidak meyakinkan sampai kemudian Cak Imin. kalau Cak Imin itu tidak bawa kereta PKB ya mungkin nggak akan diterima juga karena akhirnya terkunci lah Anies Baswedan. Makanya Anies Baswedan mengatakan pada tanggal 28 Agustus selasa sore praktis sebenarnya koalisi itu sudah bubar. Karena antara Nasdem dan Demokrat tidak tercapai kesepakatan. Wakil Demokrat di tim 8 mengatakan kalau tidak segera dideklarasikan mereka akan cari opsi lain. Tapi kemudian Nasdem juga berkeras tidak mau dideklarasikan segera. Kenapa begitu? Karena Nasdem mengincar alternatif lain yang lebih baik. Dan ketika Caimin kemudian mau bergabung, ya cepat ditangkap. Karena kalau tidak cepat ditangkap, ya Caimin akan ditangkap pihak lain kita nggak tahu. Ya begitu ya, sobat era sekalian. Jadi jangan juga bingung-bingung. Nggak -bingung, perlu bingung karena masalahnya adalah Nasdem tidak mau. Ahaye. dan pilihan terhadap imin adalah pilihan yang lebih baik makanya Anis mau kalau seandainya yang disodorkan bukan pilihan yang lebih baik ya Anis pasti tidak mau karena Anis juga pasti akan argu ya membuat argumen ya tidak sekedar iya-iya saja itu saja sobat era sekalian ya uh, terima kasih kepada yang uh, getol sekali ya membuat membuat apa yang ngata-ngatain saya tapi karena saya tidak bacakan sehingga saya aman ya amin for rais ya anis mohaimin untuk pemimpin yang makmur dan kaya tegas berani gagah sukses dan kuat insyaallah Bang Refli Harun, saya akhir-akhir ini sering dengar istilah dinamika, eskalasi, konstelasi. Itu artinya yang tepat masing-masing apa, Bang? Waduh, kalau begini ya buka saja kamus ya bahasa Indonesia, Google aja ya artinya apa? Karena yang namanya makna itu ada makna leksikal menurut kamus dan makna gramatikal menurut gramernya, menurut tata bahasanya ketika dia digunakan. Itu saja sobat deras sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.